I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Mstar Online. Berita terkini, gila kerja mungkin punca kini jadi penyakit. Syamsul Yusof mengaku rumah tangga berdepan masalah dapat nasihat kaunseling. Setelah agak lama isu membabitkan rumah tangga Syamsul Yusof menjadi perbualan ramai, pengarah dan pelakon itu akhirnya tampil menjelaskan mengenai status sebenar. Mengakui bahtera yang dibina berhadapan masalah, Syamsul 36 bagaimanapun berkata, dia dan Puteri Sarah Liana kini dalam proses memperbaiki hubungan dengan mendapatkan nasihat daripada pihak yang sepatutnya. Malah jelas pemilik nama Muhammad Syamsul Muhammad Yusof ini, kehadiran Puteri Sarah di Pejabat Agama pada 18 September lalu tidak melibatkan isu perceraian. Semua orang pun tahu dia pergi ke Pejabat Agama, tapi bukan sebab kami nak bercerai. Cuma tiada jalan lain, kami perlu mengambil nasihat daripada kaunseling. Kami masih dalam proses memperbaiki hubungan. Saya tidak boleh cakap lebih soal rumah tangga, tapi apa yang boleh saya cakap, dia seorang istri yang baik. Yang penting sekarang ini anak-anak. Mungkin sebab saya terlalu obses dengan kerja saya, jadi seperti penyakit, saya jadi gila dengan kerja saya. Sepatutnya apabila kerja dah siap, relaxlah. Nak kata duit, alhamdulillah rezeki ada. Tapi kenapa saya selalu nak bekerja, kata Syamsul kepada Mstar. Pada 29 September lalu, Syamsul meluahkan rasa berang apabila kisah rumah tangganya dijadikan modal sensasi berbau fitnah sebuah saluran YouTube. Insyaallah apa yang berlaku kini tidak akan menjejaskan saya dan Sarah dalam urusan nak perbaiki hubungan kami. Dalam pada itu, pengarah dan pelakon filem Munafik ini mengakui berasa tertekan apabila berdepan dengan dugaan tersebut ketika dia sedang sibuk menyiapkan projek filem dan lagunya. Bagaimanapun, dia percaya dan yakin apa yang berlaku tidak akan menjejaskan urusan dalam memperbaiki hubungannya dengan Puteri Sarah. Saya tertekan sebab sibuk dengan projek filem dan lagu, dan dalam masa sama nak perbaiki hubungan kami lagi. Jadi saya perlukan ketenangan. Tapi pada masa yang sama timbul isu YouTuber buat fitnah, ada yang hantar message ugutan lah. Sekarang ini mood saya tengah sakit hati, nak selesaikan masalah kena tenang. Tapi insya Allah apa yang berlaku ini tidak akan menjejaskan saya dan Sarah dalam urusan nak perbaiki hubungan kami. Sarah seorang yang sangat memahami dan apa yang terjadi dia sentiasa beri sokongan, ujarnya. Syamsul berkahwin dengan Puteri Sarah pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, yaitu Syaikhul Islam 3 dan Sumaya yang kini berusia setahun. Sekian info hari ini. Terima kasih.